aduh gak nutut ini. Jangkrik kakek tok nabrak ini aman, oh gurung aman, eh mati goblok, wong mati goblok, bloy nabrak, bloy melakunya wis gak ngerti. Selamat datang semuanya, gitu ya, karena di channel Bang Ewin. Bukan ya ini. Kita main di Longdar. Selamat datang semuanya di Longdar. Gabut mainan sentri gak jelas. Jadi ya tenang, saya bakal terlanjut lagi gitu ya, kan di Longdar. Kamu lupa di part berapa ya. Pokoknya intinya ya wes gak apa-apa ya, viewnya apa adanya. Aku nyari yang setia aja, yang loyal, yang pokoknya mau ngikutin ceritanya di Longdar gitu ya. Pokoknya tinggal tontonan, liken, mana apa sharen, tapi nek gak ngono ya pokoknya delokan sampai entek. Pokoknya buat diri kalian enjoy ya, mantap. Langsung saja kita continue ya. Terakhir kemarin kita di gua ya, OTW mau ke main. Wah, iki yo kita habis mati. Digigit para Zimbrut ya, Zimbrut kewan dan manusia kok gak sih. Ini dia, selamat datang iki lho, Zimbrut ya guys ya kemarin. Kalah, tapi kemarin mati ini karena kedinginan. Oke, jadi ini sudah tak penuhin kemarin ya, semua kondisi tubuhnya aman. Jadi kayak langsung berangkat aja. Ini jam berapa ini? Salah, lihat jam gimana? Lihat jam begini. Mesti lo delok nang ngawang kon. Lah kayak delok iki jam piro? Wis pokoknya pagi ya nih ya. Tadi kelihatan mataharinya masih baru terbit. Selamat pagi guys. Sebenarnya yuk lari. Waduh, dingin. Wah, iya dingin ini kayak sini ngombe kopi. Wis enggak usah lah, enggak apa-apa lah. Ini deket kok, enggak salah. Tinggal sini oh ya. Dekat sekali, let's push gendeng uangku. Langsung sambung dulu ngurangi kedinginannya dia. Dan biasa kok gak nayem menik pak, adem pak. Harusnya kita mam yang anget-anget dulu tadi ya, ingin apa ya, ngurangi ku lambat. Gak apa-apa lah, isok lah dengan bantuan Treina ya. Karena ini seperti biasa saya pakai bantuan Treina, stamina dan apa tadi, stamina sama tas ya. Waduh, ini nih jalan ke sini, ki jalan apa ki? Ah, tuh dicegah. Dulu ah, aku dina no sesuatu yang tertinggal kan, yo emang. Oh, kak isi kemarin, kak. Ini yang kemarin, aku inget yang habis badai itu ya. Yang di tengah-tengah badai aku muter toh kak jelas itu. Ayo lari! Wadem ini, wadem. Bener-bener tuh, ono suara terjubek. Mungkin ono air gini. Berarti. Ya air lari. Iya air terjun. Woi, gigi koyoknya. Di sini gini ki tempat fasilitas apa no trespassing, tidak ada boleh yang melintas. Gak ngurus. Sopo kon larang. Anjir kok horor ya. Anjir lah. Oh no. This is not good. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu santai baik. Cok ndelok disor. Cok ndelok. Wow. Talinya mulai patah-patah. Gak bener. Pokoknya fokus aja guys ya. Ini aduh nyantol lo bre. Ya aman guys. Pokoknya lewat ngono itu berjalan sambil berdoa sih. Oh, kok ini main nih deh. Feeling gue itu tekanan. Soalnya ono kayu-kayu begini kan. Wah ini sebelum kita cari mainnya, kita ono looting ini. Ya looting dulu. Yo. Nanti lumayan. Ambil saja semua ya, karena tas saya unlimited ya. Unlimited ini apa ini? Ada WC, kurung ngising sih. Besok pun dengung iki gak tau ngising, bayangkan guys ya. Kita lagi wis ngendon ngelumpuk gak karo-karo. Iki kok ya. Entering main area. Iyo. Iki kok ya pintu masuk ae. Si tak checking dulu ya be ono apa-apa. Pas gak ono apa-apa kok ya. Ya lah. Rugi ya sih ya. Si langsung kita masuk guys. Yo. Wah, dis mulai kadu nunggu. Wah, ini gelap-gelapan maning, aku gak seneng ini. Du. Kita mesti siapkan lampion. Nah, obor aja lah. Kok aja, gak ada petromake. Ini mumpung ada obor. Yo, cepat. Oh, ini no. Lumayan ada strom lantern. Yo, gak mau pakai next ya. Okay, elevator. Oke, di sebelah sini ada jalan, ada apa ini? Oh, cloth, tapi not. Ya kita harus teliti guys, ini kita kok pengalaman sebelumnya ya. Kita mesti teliti.
sebelum melintas siapa apa ben kok gak balik janjilah oprek brek. Gawat menu, iya ya aku baru inget ya kalau tempat ini tuh ditinggal karena abis kena gempa kalau nggak salah. Astaga, ini tiga jalan nih, ke atas, ke kanan dan lurus ke sini. Oh waduh ini, oh dia begitu seperti ini. Ambil semuanya saja. Orang saya kuat. Oke, okay, bisa dibuka ini dikunci. Berarti sih kita coba aneh. Oh, pregre obor tak disco ini. Cik, amen. Gua ai lagi berdisco-disco males aku manja. Panci lah busuk kabe iki. Sekawur lah buai lah. Langsung yang lantern storm mau. Nah, iki storm lantern, sorry. Amen sing welek sih. Cis. Cem. Oke. Okay. Oke, okay, kita tadi aku ambil sing kanan ya. Wah, naik elevator. Elevator iku lift ya. Ya elevator iku ya pokoknya buat naik turun lah ya. Oke, di sebelah sini ono iki. Ke atas dulu. Ini kurang tak lu tiga apa iki? Stuff will come in handy. Sentur. Nice, sentur. Oke, iki ono apa iki yang tadi? Oh, aku tembus ya, enggak ngerti lah. Yo, kayak yang ke kanan. Ke sini berarti. Gua pergi. Oh, sing mau iki torchku gak guna iki, torch berdisku. Di elevator ya lift. Kita mesti gerak copet aja lah. Berpengap-pengap riang ini ki, waduh malu walan cici ini nggak ada kayu ini bahaya ki ngurubu kayak bastard tiban buang komen teman-teman min kudu cepet lah kudu cepet ya move oke guys ini kok air guys ini es apa ini guys ojo diidek guys oh di perasaan ele soalnya kok berdasarkan pengalaman ya wong iku katuun kena banyu didek katuk temenan jasik gorong mingkem rere berkurang ya dingin nih biji mikir nolur dalan nih bonda bandi sing ketiban mati ini lah oke kita kanan dulu ya yo alamak gempa terus hai gempa wis rubu wong lho suwen manglau oke kita no elevator satu floor 1 apa maksudnya floor 1 floor lah lantai berarti ke lantai 1 ngono. Oh, iya, nak tingkat-tingkat lagi. Jangan-jangan ini kita dibangun dari mall ini. Oke. Kita ada di lantai 1 ya. Warna elevator apa itu kan? Apa itu guys? Ya ampun, bingungi. Lumayan koal-koal kayak bongobong. Kayak bongobong. Yo, lanjut. Wah, gigi mesti cek gigi. Cepatlah. Wah, makanan militer enak itu. Oke, ini dengar sih tembak. Apa ini? Elevator crank. Apa crank? Kayak apa ini? Oh, tua sih ini. Apa? Tiga muter ini. Gak ngerti lah. Forest Stalker Letter. Take it. Gak dibocor di take it. Oh ya. Mana ini objektif? Ini kayak side mission ini gak sih? Biasanya. Ya coba sih tak boleh. Iya guys. Side mission ku ngelompok ngendon wake gak dimarik no. Tapi ada sih sebagian-sebagian mari gue mau. Oke, okay. Berarti kita elevator mau ya, di mana tulisan elevator? Tidak sih, yo gigi guys. Apalah kau ini kan? Permisi, ojo ambruk. Oh ya bener. Apa jenenge ki tuase ngono iku lho. Exit elevator, go down. Manual gitu koyo iki gempa janji. Ngurus aku nak jeruk ini aman. Aman dah sih kak iki. Kamen tak jane, tapi maksudnya gak ketiban batu ini. Sopo pine rek iki rek. Rek ojo juru-juru rek, kon lapor rek, ketemu lumpur kok rek. Lumpur lapindo kok ya. Kok di kejeruan iki rek yang luka bendas ku demen. Ih, nanti iki rek. Hulu. Mari 1 kok 3 toh. Bijim guys. Mari 1 kok 3 ya, bijim. Hah? Oke, cabut. Oh, ini disimpan. Anjir, amin. Mari 1, 3. Nah, 2 nih. Kempau terus, hai, yo. Ya, lumayan. Not bad. Yo, lanjut. Apa ini? Toxic gas. Wastaga. Ada sing toxic ini. Pasti udara ini mesu-mesu. Ya, coba tak rungok, no. Udara nih. Huh? Membunuh guys ya masuk akal sih membunuh kotor membunuh gak enak ya beracun oke
wait, astaga. Ah, ini vibrasi terus saya lah. Snek tibo dan tibo. Gotta get some fresh air in here. Iki pak ya toksik-toksikan ini. Coba sih ngincip. Uyuh, suffocation. Waduh. Aduh, suffocation apa? Sesak napas apa? Gak so ambakan lah pokoknya. Oh, ini di attach ya. Handle-nya logo. Kayak apa? Gak ngerti aku, jir. Ah, what? Oh, alah. Segar. Ah, ini kok AC ini ngono guys ya. AC itu saluran udara. Oke, okay. Ini apa bisa ditik? Oh, kayak iku, kayak tuas mau, apa bisa di jopuk-jopuk ngono. Oh, lo jopuk aja. Oke, ambil celu. Janji horor goblik lah. Kawah jir. Kawah di dalam gua. Alah, kok suatu mana? Ini golek-golek kok mawan. Iki kok ya. Aduh, gempa bumi mana? Untung tak gowo. Apa rek 14 detik? Kan apa rek? Oh, gak iso lama-lama. Iya, paham. Jadi nek kita ketemu kayak gas beracun dia sih kan contoh. Oi, go. Nah, kayak gas beracun sih ngono ngono niku anu apa jenenge? Kita gak iso lama-lama. Iso dicoba mana lah. Ayo dah. Damn it. Stuck. Jasi setu, gak iso dibuka. Oh, jadi kunci. Nah, berarti apa iki? Terang aja, emang ada detik-detik aneh, 14 detik C, roh, bunah ini gak ngerti ini. Lu! Eh, apa ini banyu, ya ampun. Ini, apa ini? Oh, ini an air pocket. Hah? Iku? Waduh, apa ini juga? Tanganmu ini pose, duh. Cowok apa, kan? Berarti gak bisa kirin ini. Amit. Astaga, vibrasi terus. Logur dang logur po sikit mau getar-getar ai. Kon sing keri, nguruslah. Wah, ini ki, Pak. Eh, dihitung eh. Ah, janji. Eh, janji apa ki rek? Wis dihitung rek. Lho, 13 detik. Apa mur 13 detik iku? Eh, gak ngerti aku. Eh, terus yo pikir kok nang ndi ki? Ya ampun, mate. Umay. Iki. Gas. Bayangan. Untung ae. Oh, iki anu ternyata udara bersih. Bahaya, Cil. Berarti iki mlayu maning berarti iki. Oke, C. Iki gak iso dianu, putra. Oke. Open. Loh kok malah tak close? Goblok men. Janji kok tak close. Loh kok tak close sih? Oke. Oh, opalah. Oh, kan ngerti jir. Iki dicoba iki. Oh, balik iki jiro lu. Loh, itu manis ket mau ya? Janji itu manis ket mau. Waduh, nutut iki. Eh, jangkrik kakek tok. Nabrak. Lu iki aman, oh gunung aman. Eh mati, goblok, wong mati goblok. Bloy nabrak, bloy melakunya wis gak ngerti. Oke guys ya, kita ngelut di sini habis turun ke elevator, habis turun ke lantai 3 ya. Oke, kita masuk ke sini toksik-toksikan maning. Ah, wongku mati lemes njir ya, kentekan oksigen. Nah, gempa-gempa terus ada bosen. Eh, cepet. Nah, cepet lu janji. Cepet malah suwi. Yo, Bre. Oke, waktune pokoke kita harus memperhatikan waktu, Dek. Pojok bawah iku kiri ku ya. Yo. Langsung. Duh, cok ngomong kata kau. Ini dia. Dan ini gak diambil wisan iki sing sampai tadi sing gak diambil iku. Oke, siap-siap mana cok sampai mati lemes ya. Kekurangan oksigen. Kita lihat tanda di pojok bawah kiri nek wis metu langsung lari. Oke, iki metu iki pasti feelingku wis metu iki. Janji iki terus nang ngene sik. Mungkin aman. Apa ini iki mari mati ngene iki dewa biasane iku ngono guys ya mari mati. Woo. Akhirnya iki gak usah ditutup Pak iki Pak. Marai gare gak iso anu ya ampekan sik.
Sampai hilang, oke, bayang-bayangnya hilang. Ready, go! Ispis lem skus, guys, ispis lem skus. Aku lo iso tahan nafas sak menit lo kuat aku asini. Wong iki lemah. Oh gak sih ambek melayu ding. Antep yo nek melayu yo. Nek sambil iki gak apa-apa bae sambil diem iso sampe 1 menit setengah bahkan aku. Oke wis. Saya leren sik nang kene. Ngenteni bayang-bayang nek mburiku iki ilang iki lak koyo ono apa yo. Kaca-kaca opong ngono sebelah. Yo. Kon gak apa iki mong? Iki kon gak apa lali aku rek. Iki dikon gak apa mong? Aku njuk iki. Lagi kita usah ono lagi. Ya apa guys? A few moments later. Thank goodness. Tepat sekali ya. Oke, berarti aku mang jalan ya ke pintu aku mau guys ya. Yuk. Wah, akhirnya. Ah, ini dia. Ah, setelah berbingung-bingung tadi ya, berbingung-bingung akhirnya paham juga. Oh, kan ijo. Brr. Nah, aduh. Terima kasih lo tamparannya, men. This has to be the way. This has to be the way. Ini apa sih harus ya wanci lagi adem ini. Ya sih janji lah. Malah mandek ya, tak kira mencolot ya spasi gitu kan. Kau nak mencolot game ini, guys. Ngadeg. Duh, janji mesti itu apa iki? Dihitung apa iki? Ya ampun lah, kono hitungan apa iki? Hitungan apa? Woi, iki koyo. Untung ae. Oke. Hampir saja man. Gak ngerti ono hitungan ya, kita harus teliti ya, lihat di pojok kiri bawah ya. Tenang ae, iki aku gak trainer, jadi mlayune iso unlimited. Duh, kok swatuk maneh sih kon janji lali. Palingnya swatuk maneh, bisa. Oh no, iku nih hitungannya maning. Gigi. Wow, bantre langsung. Wow, no, guys ya, bayangkan ya. Oke, maning gigi. Roh hilet wes hilet ya. Oke, lemasnya sudah terobati lemasnya. Oh pergi. Lo, kok elevator? Lo. Kok elevator ya? Wah, lo. Oke. Oh pergi, go up. Toxic lu tapi toxic. Ampun gak notot dikit deme. Kudu memang aku tarik nafas dhisik ya nang kono mau. Oh, hilet ta bisa ne. Oh, nang kene berarti gak toxic, guys. Iki gak ngerti aku galene ngandi iki. Moro-moro mung gak apa balik iki. Rasa aku gak balik yo. Iki ta. Floor 2. Si. Mudun dikit. Iya, ini floor 2 ini gorong ya, emang mari satu nih, gak salah langsung lewat. Oke, cabut. Oke, mari. Shred. Permisi, bang. Apa ini nangat dia? Aduh. Cold call, kok gempa-gempa tuh airnya, krek. Mulai. Aduh, lagi adem. Oke, apa ini? Risk electric shock. Floor 2, apa maksudnya? X coret, L coret, elok four, F O O R, four, rembo. Oke, okay. Ayo, keep out, awas, longsor koyo ini. Lulu pergi. Wow, lubang tembus dokur gitu guys. Oke, okay. Ini kongon, aduh dikunci guys. Kongonan di kongon lapo iki. Oh iki dia nak lupa. Si. Oh di kongon muka iki deh. Coba. Oh iya. Iya. Menjuri mas tah. Oh iki. Nak pintu man. Aduh. Iki enggole i dinamit aja ribat terek. Iki aku mudun gak sembali aku. Waduh jansi. Iya cik gak sembali cik jansi lah. Enggak ngecek sih aku. Wah iki. Ya apa iki. Aku pergi. Oh, ini panggung kayak nge-save lagi. Nge-save. Tak nge-save manual nang kene. Sik gorong nemu ngono ya. Sik gorong nemu detonator. Bertoksik-toksik ria. Still eat this. Oh iya, aku mah gak ngerasa no ji. Ya apa toksike iku ngono. Misu-misu ngono tadi. Pas dihirup iku langsung. Apa sih?
Lah apa coba? Gabut aja ini, dipateni. Terima kasih urup nombes. Ya entek. Entek tah. Ya lah ganti. Gawe iki brebek kinceng wis lah kabeh. Kabeh kae iki. Nang kene please detonator. Oh iya, jari game lumayan. Gak butuh men aku men. Saya wingkit ngono. Aku dijanji. Oh, segi berbahaya ini men. Oh, ini ya. Gambar dinamit, gambar meledak. Ini explosion gini, gak salah. Aku tandang ini. That's what I'm looking for. Wes, marilah. Oke, mari. Mari balik. Si, aku tak ngecek ini. Oh, ini ada dalam ini. Ambil celur. Wih, nanti lagi ya. Semakin ke dalam, Bor. Wih, cak sih. Kaget aku, ada mayat. Oke, mas. Permisi, mas. Oleh lagi aku nyebrang. Forest Stalker Letter. Kaisok. Kan apa pun aku. Hi. Ibu nanti, ya ampun. Ngetes ah. Gandang man, gak wis sun. Ya sopo kape terjun agak gandang nah, ya. Oke wis kita pakai ini saja. Nah, soalnya gawe iki lebih terang dan tidak berisik ya. Wis garim balik etok tapi gasok balik iku mang feelingku iku kok pas kebrosot mau iku lho. Wah piye iki guys? Iki lho balik ya sini tapi gasok balik Oh ya, semas ya opo iki? Gimana nak jalan pasti harusnya ya. Oh iki. Oh kayak sih dikunci mau pak. Kemana kita? Nggak mau pun gini, nado kurik pasti. Oke tenang ya guys, aku mesti teliti. Kau nengok sing keri, kau nengok sing komen biasanya. Bang, ini lupa nggak diambil bang? Oh iki. Oh iki kayak apa ngekat? Nggak mayat. Apa sih? Apa sih lo? X nya nih gue harta karun dah. Harta karun deh, tapi aku udah janji kamu. Bicara deh kamera aku janji. Apa rek? Ada uang ya? Iku sapa iku? Oh gak, apa sih? Gak suka kamu kok gak ngerti, gak suka kamu segini sih. Si, ulang. Sama nih kak, usuk manik tadi. I see apa nih? Apa klip-klipnya ini dihitung ya? 7. Kira klip-klip aku mau. Koyo EP2 sih koyo e guys, tapi aku boleh, kok iso tak ulang dek video ya. Ya ngono lah, balen-balen males. Oke, yo iki diambil 7. Si. Iku mang XX tapi 7 apa maksudnya? X7 iki sisa dikat iki yo. Dikat bro. Oke, cepat wis kau usah mikir, kesuwen. Enak wis duwe iki ya. Kalau rantai tinggal fotong, nggak pakai lamis. Oke, okay. Bisa. Lo gimana? X, T ini dicoret T ini. Si. Sing pertama aku mang aku nemu floor ya, floor L dicoret jadi F O O R untuk four. Four isok jadi 4 yon. F O R four tapi. Nah, iki exit. ACXC gak ngerti jir aku temenan XE opo iki XE angka Romawi tapi E ini kaya angka apa ya iku gak ono nek di Romawi XE ku 11 terus aku kono sing komen ngunu kaya bang nanti nek pas di iki aja lupa teliti kono rahasia ngunu aduh iki kudu bantri tatatatatat wiki ono mana anji gak sadar aku sih elef V, Fator V. Saiki nek V iki ngerti aku 5 V iki. Yo. 5 ono V, ono XC 11, ono 7 mau ambek 4 4 floor. Mulah. Kalian terus komen lah. Kiki nang dukur. Koe balik dan dukur. Koe iki floor 1 wis balik lah. Iya, akhirnya. Aku dulu tutor ayo. Si. Dile, aku penasaran jir. Aku dulu walau keteru di internet ah. Wajok kasih dong, kau ngenteni komen-komen kalian.
langsung blok walk tuh agak seru lah. Oh itu digunting, itu gunting dipotong. Aku tak jadi kapin blok walk, cuma pingin apa ya ngerti apa sih mesti diteliti tok ngono lho. Aku gak pengin delok spoiler output e. Aku dine kan wis kadung tutuk kene males ngono bali e guys. Ancik lah lantern entek. Asli langsung gak bisa ngiki ae. Eh sing iki ono isine ya sing iki ae. Iki sing nemu mau sik penuh iki. Oke, let's go, let's go, let's go. Iki karep bali tok kan soalnya detonator aku. Oke, langsung balik. Path to mine again trench. Entrance lho lah jalan masuk ke entrance. Gempa terus sih. Kamu harus naik terus aja aku. Tiba-tiba aku langsung ke Indiana Jones. Exit, dia bener exit, exit, exit. Exit man, eh lu maneng. Aduh apa sih ini gempa terus setelah mine. Saiki ini dicoret mine. Apa ini dicoret min? Min ini berarti minus ngono kok ini. Minus, ya gak sih? Masih, ya gak sih? Lah, aku ngedit kok tak pikirin pisan ya. Kalian juga kalau nonton juga punya spekulasi, punya pemikiran sesuatu bisa komen. Tapi jangan spoiler please. Terus saya gempar, bosen tau. Gak tiba-tiba ini dia. Ini nanti. Nanti mana yang lurut dalan ini cik. Hah? Ini oh, si, iki aku koyo eling, iki aku pernah kesini gak sih? Oh, iki sing Bunda Bandi mau. Bunda Bandi sing ketiban mati ya. Kayak iya, berarti rene berarti. Ya jan aku boleh exit. Aduh adem. Oh iya iya, iki kembali sih. Iya iya eling aku. Oke okay, guys ya. Wes mari. Lari-lari wes wes apal-apal. Wah, semakin gendeng gempa. Semakin gendeng gempa. Iki ono maning ini dicoret. Oh! Masuk akal. Iku mau tene dicoret, iki saiki ini dicoret dadi X itok. Terus mangono mine ini dicoret. Berarti min, min iku artine minus iku mau koyo minus. Minus 3 sepo janji kaget aku oprek janji. Ya opo iki? Iku. Mana suara nih? Sopo iki? Sopo telepon iki? Jis, mana ngomongnya Jis, aku siap-siap nyatat iki. So how did all work out? Kan temenan kan? Hello again. Oke, okay, kata percepat, guys. I managed to sabotage the lock. I've been gone for too long. Atwood's gonna be pissed. What? Wait a minute, wait a minute. Mesti tak jeda sih. Oke, oke. Ini ono hal penting ya. Ini salah satu tujuan utama misiku dari The Long Dark Season 2, maksud The Long Dark Episode 2, yang dimana kita disuruh nyari Atwood buat ngasih tahu pesan Wintermute gitu ya. Wintermute. Dan si Jessica ternyata kenal ya. Tapi dek belakangnya gue ono sih poin sing belum tak sampein. Oke, gini ya, tak tonton sampai habis, tak catat tak jelaskan ke kalian. Ben, sompil ya kalian nih gue pokoknya tinggal enak itu. Oke langsung gas ya. Oke. Good luck for me yang akan menjelaskan ke kalian yang mana saya banyak yang tidak paham tapak tong ini. Hanya aku tambahin kembang casing skip ya jadi gini saja ya aku tak lihat dulu di ulangan dialognya gitu ya. Oke okay, setelah dapat poin-poinnya gitu ya. Gondeng sih ternyata penting ya. Ini tujuan utama kita. Buat kalian yang mau skip langsung ke jalan ya skip dewe. Tapi kalian mesti dengarkan ini. Oke okay, pertama tadi kita itu ngelaporin gitu ya. Kalau rencana pertama kita buat nyaputase gerbang soliter itu gak berhasil. Karena si Matis sekarang nemuin dinamit gitu. Dan sekarang ini aku mau kasih detonatornya malah gitu ya kan. Jadi kita harus
berpikir dengan cepat maning ya, kalau kita itu udah kehabisan waktu gitu ya. Dan di tengah-tengah tadi gitu, tadi yang udah tak jelasin ya, ternyata si Jessica dia itu kayak muridnya gitu loh. Dia itu kuliah gitu ya, ambil jurusan apa astrofisika gitu, pokoknya langit-langit lah, pokoknya luar angkasa gitulah ya astrofisika itu. Nah, dengan dibimbing sama si siapa namanya dosen itu, mau Ed Wood kayak itu dosen ya, aku nggak tahu ya. Tapi Ed Wood ini itu tujuan kita buat nganterin pesan Wintermute ya dari The Long Dark 2 dulu yang lama, kalau kalian masih ingat ya. Nah, tapi masalah nih di sini si Ed Wood ini guys ya, dia ku juga lagi kayak dikejar sama Metis sama semua satu nih anaknya ku Donner gitu ya kan. Soalnya posisi ini dia ini sekarang lagi ada di mau Suzuki Tower apa ngono, dan itu fasilitas pemerintahan ya. Fasilitas pemerintahan itu isine itu banyak supply, banyak pokoknya tempat buat fungsi juga lah ya. Jadi kalau misalnya donor tahu si Edward ada di sana gitu dan lain sebagainya, itu pasti bakal dijarah juga gitu ya, ku tempat. Jadi bahaya pisan ya. Dan juga tempat ini ku spesial ya, Suzuki Radio yang sedang ditinggali ambil si Jess karo si Ed Wood ini. Tadi dia ku lokasinya ada di sana ya, ngelakuin research selama berbulan-bulan gitu si Jess sama si Ed Wood ini. Nah, dia ku mempertahankan radio Suzuki ku mau, soalnya ku satu-satunya tempat sing gak terkena efek dari aurora, yaiku kaya gelombang elektromagnetik ya. Iku tempat ono shield khusus gitu, jadi gak ngaruh ya. Nah, terus iku tempat harus dilindungi ngono, ojo sampai donor ngerti terus dirusak-rusak, aku supply dirusak lah. Apa ya? Sebenarnya dunia iki enggak tahu bu dunia, pokoknya alam iki sebenarnya iku wis rada kacau guys ya. Dari apa yang dipelajari si Jess iki, dia kan ahli di bidang langit-langit ngono kan ya, luar angkasa. Iku sedang kacau ngono cari ini. Nah, satu-satunya kunci buat memperbaiki koyo aurora-aurora dan lain sebagainya iki, ya iku mau ono dek teleskop Suzuki mau, iku lah pokoknya intinya iku ya. Jadi kita juga gak bisa balik, karena kalau kita gak pun naik pesawat percuma, nanti kena gelombang elektromagnetik jatuh lagi pesawat. Nah, jadi caranya iku kudu dibenerin pakai teleskop-teleskop Suzuki mau apa iku. Terus pokoknya kayak ngono lah ya, kurang lebih kundeng pak, iku mengulang-ulang video pengen piro ngapal no iki. Apakah ada yang miss? Ya kalau kalian bingung dengan penjelasanku ya mohon maaf ya, aku gak ono urutan yang jelas nih anjain gendeng aja. Oh iya ya, kesimpulan nih, aku lupa kesimpulan. Nah sekarang kita ngapain gitu ya. Nah pokoknya kita ini nanti pokoknya dikasih waktu buat uluren donor ambek Matis. Uluren waktu, aku tak mikir ya apa caranya ngerjain opsi nuklir ini gitu. Dia aku kayak punya opsi nuklir sama si Jess ya. Dan mungkin setelah itu nanti kita iso nemuin si Edward gitu ya. Pokoknya kita jaga jangan sampai donor dan selainnya aku tahu gitu ya. Lah pokoknya tahu kalau Edward iku ngono iku berhubungan. Ngelu kabeh ya. Ya jadi kita nanti ketemu Edward buat ngomong Wintermute next ya. Oke, kita back to game. Kita lanjut lagi ngasihin detonator iki. Mungkin kok iki di ala-ala opo ngono detonatornya kayak di main-main dong, gak ngerti guys. Iki balikin di, ono dua jalan balik iki. Ikut iki. Iki yo exit. Iki mah opo? Oh gak, iki gak iso iki. Iki gak iso iki. Berarti exit di ron wis gak salah apa-apa. Yo Bali dang Bali Osri. Janji gempa lapo mati wongku apa om. Enggak, gak mati ya. Kayak Mbak Astrid meh mati. Ya. Ketutup. No going back that way. Ketutup damn it. No. Ya apa iki lantern kundi wan. Eh bro lantern mundi bro, ojo ngomong rusak lanternmu. Oke iki. Wah, ya apa iki lantern iki? Loh kok tiba-tiba dipateni tok semir. Ini semir, semir. Pici. Murup kabeh anjir. Wah, iki ono aurora iki nak jowo iki. Wes ndelok jampi engkon. Guys. Kelihatan guys ya, tengah malam sekarang. Ya iya ono aurora tengah malam. Iki pasti kena gelombang elektromagnetik ya. Awas ke strom. Awas iki kabel-kabel nyetrum kabeh iki. Dalane rene iki. Duh, iki dalan opo mau? Oh, iki dalan munggah mau ya malah buka. Oh, gak ngerti iki nang ndi iki.
Oh ini jalan keluar, like lift, lift itu kan pergi, lift ngalih. Eh, apa sih? Wow, ya pagi malam pagi pak. Wanci lah men. Kita jalan malam-malam begini ya kan. Waduh, ini pinggi. Waduh, mending turu ah, mending kok feeling gue enakan turu ya aku daripada melaku bengi-bengi ini kapi blas yo. Ya kita balik aja, kita balik-balik. Balik. Apa enggak gua yo? Balik gua guys, gue ini dalamnya. Gua no no gua rek nang daerah kene rek. Kita daerah di. Oh, iki muter asine aku lihat kene guys, iki lihat belakang ini. Oh, berarti iki dipisahkan dengan sungai aku. Lewat kene iki, ya kok ono bulat ndi? Waduh, malu apa rek. Ini suara nih, ngeri ngeri. Suara nih aurora nih, coba ini nih kan. Biye gitu. Kuat. Oh, poi kuko. Loi kaget aku jir. Kapi blas kon temenan kapi blas. Gak seneng aku. Ini biasanya serigala serigala itu tadi lu jahat ini, lu kereng gara-gara kene. Petang sekali boy, males sekali boy. Kaget lo, aku tuh pernah kaget apa-apa. Oh iya aman ini. Ini gak iso ya. Naik sampe nyekeli lantern ya. Terus ini kayaknya jam 3 malam ini. Ini gak ngono jam 2. Pemandangannya bolju gitu. Wapik kan. Tapi pemandangannya wapik guys. Tapi guys. Bolju. Gua kok ini gua lagi. Iya mampir. Nah, ini lah apa lagi? Ya ampun, kena uang. Mayat. Aduh, frozen corpse. Oh, nice. Thank you. Flashlight. Cuma flashlight. Lagu nih. GCG. Amit. Ya, aku tak bermalam di sini, guys. Sepertinya ya kita bikin. Oh, gigi. Pas kali, re. Oh, api unggun, re. Oh, no panganan. Pas kali. Oke lah ya, pas sekali ki. Nice. Jadi kok iso langsung enggak perlu nyiap-nyiapin ngono aku guys ya. Jadi kita isi koala aku kalau wae iki mau. Apa iki? Sampai 5 jam ya, 5 jam. Wis. Oke, cukup. Jadi ya, sampai di sini dulu ya. Kita nyusep ae. Wes metu. Oke wes ya, jadi tak bermalam di sini dan sampai jumpa. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, yang sudah support dan nonton sampai detik ini ya. Dan pokoknya tungguin seminggu sekali aku bakal upload yang terbaru. Sekian dulu, bye bye, selamat pompring.